Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar yang tayang hari ini 18 Februari 2023 episode 312. Wah, kira-kira kali ini apa yang terjadi pada Voge dan juga Lian? Sepertinya kali ini mereka menerima sebuah telepon. Dan sepertinya dengan raut wajah Voge dan juga Lian yang benar-benar tegang dan juga ketakutan, apakah itu artinya terjadi hal-hal buruk pada sesuatu? Apakah kali ini masih mengenai raja yang hilang saat camping, atau justru kali ini mengenai sang anak yang kali ini berada di luar negeri, yaitu Malang? Terlihat ekspresi raut wajah Lian dan juga Voge benar-benar sangat tegang dan juga sangat-sangat khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi pada salah satu keluarga Brick sehingga membuat Lian dan juga Voge benar-benar menunjukkan raut wajah yang kaget tersebut? Apakah memang terjadi hal-hal buruk pada raja, atau justru kali ini hal buruk pada Mala yang sekarang ada di luar negeri? Pastinya makin penasaran ya guys, kira-kira kali ini apa yang terjadi pada Voge dan juga Lian sehingga menunjukkan raut wajah yang benar-benar tegang dan sepertinya merasakan ketakutan. Wah, apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Apakah kali ini masih berkaitan dengan panggilan, atau justru memang hal buruk akan menimpa salah satu keluarga Brick? Karena seperti kita ketahui sebelumnya, Raja dan juga Zayan mendapatkan panggilan, yaitu sebuah kantong jenazah di antara keluarga Brick. Sedangkan kali ini Raja sepertinya hilang ketika camping, dan di sisi lain Mala sedang berada di luar negeri untuk menuntut ilmu. Apakah salah satu di antara mereka ada hal-hal buruk, atau justru kali ini mereka mendapatkan panggilan-panggilan ataupun petunjuk-petunjuk untuk orang lain? Semoga saja ya guys, tidak ada hal-hal buruk yang menimpa keluarga Brick, baik itu Mala ataupun Raja. Yang kita harapkan kali ini Lian dan juga Voge hanya mendapatkan panggilan ataupun petunjuk-petunjuk untuk orang lain. Pastinya semakin penasaran ya guys dengan keseruan episode hari ini, kira-kira apa yang terjadi sebenarnya sehingga membuat Voge dan juga Lian benar-benar merasa kaget dan cemas ketika menerima sebuah telepon. Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus panggilan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.